Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk unboxing sebuah produk, yaitu LED light. LED light ini yang berfungsi untuk memberi cahaya saat kita membuat video atau foto. Oke, langsung saja, tidak perlu pakai lama, kita buka produknya seperti apa. Oke. Ini kita habis beli dari Shopee. Yang ukuran 30 inci. Ini dia LED-nya. Ini bentuknya seperti ini. Ini kita buka. Kita lihat kanan kirinya. Ini gambarnya apa ini, 12 inch. Ini ada tipenya mungkin. Yuk kita langsung aja buka isinya. Ini dia. Oh. Tuh. Nah, ini dia. Kita kosong. Ini dia lebarnya 30. Tidak tek 10 cm ya. Lebarnya 30 cm. Ini kita dapat mount-nya, holder-nya, ini yang buat berdiri. Masukin. Ini modnya, ini ada USB. Waktunya ini pakai USB. Kita belum punya colokan USB-nya nih. Oke, kita pasang di sini. Tadi pasang di sini ya. Ini lebar nih. Videonya enggak kelihatan di atas ini. Nah, ini dia. Ini bentuknya. Ini tadi kita pasang di sini, bentuknya miring, segi empat. Nah, ini. Nah, ini buat 4 HP. Ini ya. Kalau ini dipasang di bawah. Jadi seperti ini. Ini buat tempat HP-nya. Nanti kita coba colokin ke USB. Karena kita belum punya port USB-nya buat nyolokin, jadi video untuk percobaannya menyusul. Oh, tunggu di sebelah sana ada, bentar kita coba nyalain, penasaran juga kan. Ya, nyalain. Baik, kita taruh di sini splitter, tadi berantakan. Coba ya, kita nyalain ini USB bukan sih. Bisa.
Bos, ya. Saya mau beli lauk dulu ya. Ya enggak apa-apa. Gitu. Aturannya itu bisa diatur. Tambah terang. Power matikan tuh ya, power ini matunya di sini nih. Maaf berantakan, ini di gudang. Ini di gudang jadinya berantakan, maaf. Ini pengaturannya, dan untuk menambahkan cahaya, untuk menambah cahaya ini cahaya nambah. Ini untuk mengganti cahaya yang tengah, yang tengah untuk mengganti cahaya tengah ini, sedangkan yang ini untuk mengurangi. Mengurangi, dan yang terakhir ini untuk tombol powernya.